Swastiastu. Halo teman-teman, hari ini kami akan menginformasikan tentang energi alternatif energi matahari. Matahari merupakan energi utama di bumi. Hampir seluruh energi yang berada di bumi berasal dari energi matahari. Energi panas yang dihasilkan digunakan untuk menjemur pakaian, memanaskan badan, dan keperluan lainnya. Teman-teman, kegiatan apa saja yang memanfaatkan energi matahari? Nah, kalau di rumah saya, kegiatan yang memanfaatkan energi matahari adalah menjemur gambar. Di rumah saya, kegiatan yang memanfaatkan energi matahari yaitu untuk menjemur pakaian. Di rumah saya, kegiatan yang memanfaatkan sinar matahari adalah menjemur pakaian. Di rumah saya menggunakan sinar matahari untuk menjemur sepatu dan sebagainya. Nah, teman-teman, ternyata energi matahari juga bisa digunakan sebagai PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Ini adalah miniatur rumah yang menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Panel surya ini yang akan menyerap panas matahari yang akan diubah menjadi energi listrik. Nah, teman-teman, berapa biaya listrik per bulan di rumah kalian? Kalau di rumah saya mengeluarkan biaya sebesar Rp90.000 per bulan. Di rumah saya mengeluarkan biaya sebesar Di rumah saya mengeluarkan biaya Rp250.000 per bulan. Kalau di rumah saya mengeluarkan sebanyak Rp100.000 per bulan. Nah, teman-teman, ini adalah poster kami tentang menghemat energi. Caranya adalah matikan lampu jika tidak digunakan. Nah, sekian dulu ya informasi kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan para masati. Om Santi 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 Om.